Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai siklus atau daur air. Simak video berikut ini. Pengertian siklus daur air. Hasil dari siklus terus-menerus yang tak pernah berhenti dari mulai daratan hingga menjadi awan sehingga turun hujan. Tahapan daur air ada 6. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, transpirasi, penguapan pada tumbuhan. Kemudian ada kondensasi atau pengembunan. Ada presipitasi atau pengendapan. Ada limpasan dan ada infiltrasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses awal dari daur air, yaitu penguapan air yang terjadi pada energi panas yang bersumber dari matahari. Air akan berubah menjadi uap air, kemudian akan menuju lapisan atmosfer. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi adalah proses yang terjadi di mana air diserap oleh akar tanaman dan disalurkan ke daun untuk proses fotosintesis. Kemudian hasilnya akan keluar melalui stomata. Kemudian nomor 3 ada kondensasi atau pengembunan, yaitu proses kondensasi merupakan perubahan uap air menjadi partikel es yang sangat kecil yang dihasilkan dari suhu udara yang sangat rendah yang ada di lapisan atmosfer. Nomor 4 adalah pengendapan atau presipitasi atau terjadinya hujan, yaitu proses pengendapan merupakan jatuhnya tetesan air dari awan yang mengandung uap air akibat suhu yang sangat rendah dikarenakan adanya perubahan suhu. Nomor 5 adalah limpasan. Limpasan adalah proses perpindahan air yang mengalir dari atas permukaan bumi pada lapisan hidrosfer melalui sungai sampai ke laut. Kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses air yang diserap dan meresap ke bawah tanah. Jadi air meresap melalui pori-pori tanah. Nah, kalau kita gabung, gambarnya seperti ini. Yang pertama tadi ada evaporasi atau penguapan, kemudian ada kondensasi, kemudian ada presipitasi atau proses terjadinya hujan. Dan air akan meresap melalui celah-celah kecil dan ada yang mengalir sampai ke laut. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.